Ini tuh enak loh teman-teman, makan pisang ya. Oke, saya cicipin pisangnya ya. Ini baru beli ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, dengan channel saya. Saya hari ini mau review buah-buahan teman-teman. Ini habis belanja buah-buahan. Biasa saya 2 minggu sekali ya. Ini kan tanggal 1 nih, tanggal 1 Juni saya belanja buah-buahan gitu ya. Ini belanja buah-buahan punya aku sendiri ya teman-teman, karena saya senang sekali dengan buah-buahan. Jadi saya belanja sendiri, beli sendiri untuk makan 2 minggu. Jadi saya 2 minggu sekali beli buah-buahan ya. Oke, saya cek apa aja ya teman-teman. Ini di kresek ini. Ini buah-buahan banyak ya. Oke, saya buka ya. Ini pertama ini apa? Ini pasti aku beli nanas. Ini aku beli nanas ya. Ini nanas. Ini blueberry ya teman-teman. Nah, ini apa lagi? Ini jeruk ya, ini sunkis. Ini jeruk sunkis. Ini tuh udah nggak musim di Taiwan, jadi ini jeruk dari luar ya teman-teman. Ini blueberry. Ini sunkis, saya beli 6 ya. Ini saya beli 6. Terus apalagi ini? Ini beli pisang ya. Ini pisang, aduh cantik sekali pisangnya, lepas satu ini. Ini pisang teman-teman, ini pisang ya, saya pasti beli pisang. Oh, ini pisang. Apa lagi ini? Ini apa lagi? Ini mangga, ayo. Lepas. Ini mangga ya, aku beli 3. Ini mangga lagi musim ya teman-teman. Ini mangga. Aku beli 3 ini mangganya. Terus 1. Banyak kresek ya di sini tuh, pakai kresek merah teman-teman. Nah, ini aku apa lagi? Dan cantik sekali ini alpukatnya teman-teman. Ini alpukatnya cantik ya teman-teman. Ini alpukat. Ini alpukat. Ini apa lagi? Ini apel. Ini apel ya. Apelnya kecil-kecil, ini apel aja ini. Ini apel. Oke teman-teman, nggak habis, udah habis. Ini plastiknya itu banyak ya. Dulu ya. Nah teman-teman, ini belanjaanku. Ada pisang, ada mangga ya. Ini untuk cukup lah, ini untuk 2 minggu ya, belanjaanku untuk 2 minggu ini. Saya suka banget ini dengan nanas, saya suka sekali nanas teman-teman. Kalau ini itu dari luar ya teman-teman, ini bukan oh, ini blueberry ya. Coba aku cicipin satu ya. Belum aku cuci ya. Ini musim, lagi musim di Taiwan alpukat teman-teman. Nah ini pisang, aduh ini pisangnya lepas satu ya, ambil aja ya. Ini satu pisangnya. Ntar saya mau potong-potong, mau makan untuk cemilan soreku ya. Saya mau makan mangga 1. Oke.
Ini mau saya simpan. Saya simpan ya. Ini pisang aku makan ini. Makan tiga aja ya. Aku mau makan satu jeruk, satu mangga, satu buah pisang untuk cemilanku. Ini tuh enak loh teman-teman, makan pisang ya. Oke, saya cicipin pisangnya ya. Ini baru beli ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak pisangnya. Teman-teman, saya beli buah-buahan ini beli sendiri ya teman-teman, karena saya suka sekali dengan buah. Saya harus makan buah teman-teman, harus makan buah banyak. Yuk. Ini buat bikin rujak teman-teman. Ini tuh kalau musim panas tuh lagi musim di Taiwan teman-teman. Ini mangganya cantik ya. Ya aku suka ini. Nanas. Ini pisang. Aku suka pisang teman-teman. Pisang ini cantik. Tapi kalau di Indonesia, pisang memang sumbernya di Indonesia ya teman-teman. Pisang di Indonesia itu bermacam-macam ya. Ada pisang Lampung, ada pisang Ambon, ada pisang nangka, ada pisang raja, ada pisang kepok, ada pisang apa itulah, ada pisang uli ya. Banyak sekali. Kalau di sini tuh nggak banyak teman-teman. Yang banyaknya memang pisang ini ya, sama pisang pisang apa itu ya, pisang yang kecil-kecil itulah teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu review buah-buahan ya. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe biar tambah semangat sayanya ya bikin konten-konten. Dan terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan bosan ya menonton video-video saya ini teman-teman. Oke, assalamualaikum. Bye-bye.